Beredar video pengobatan menggunakan alat tulis untuk mengatasi mah dan asam lambung. Video itu beredar di media sosial. Akun TikTok @nikputra membagikan video itu pada Agustus 2021. Benarkah teknik totok dengan alat tulis bisa mengatasi mah dan asam lambung? Dari hasil penelusuran kami, klaim adanya pengobatan dengan alat tulis untuk mengatasi mah dan asam lambung adalah salah. Dilansir dari kompas.com, dokter spesialis penyakit dalam Ari Fahrialsyah mengatakan, metode totok ini tidak dikenal dalam dunia medis untuk mengobati mah dan asam lambung. Hal serupa juga diutarakan Dr. Budiono dilansir Alo Dokter. Sejauh ini tidak ada kaitan langsung antara penyakit asam lambung dan refleksi. Kesimpulannya, klaim adanya pengobatan bernama teknik totok menggunakan alat tulis untuk atasi mah dan asam lambung adalah salah. Faktanya, informasi ini dibantah para ahli. Informasi ini masuk kategori hoax jenis fabricated content. Fabricated content merupakan jenis konten palsu yang paling berbahaya. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta.